Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan Mubarok, guys. Nah, dia mempunyai masalah di HP Infinix-nya, guys ya. Di sini dia bertanya, "Bang, mau tanya ini HP Infinix Hot 8 saya kok tidak bisa menyalakan WiFi, Bluetooth, dan hotspot. Dan HP-nya juga panas terus di bagian belakang atau mesin, Bang, dan ada tulisan Bluetooth tidak menanggapi. Terus ya Bang, saya sudah coba atur ulang WiFi data seluler dan Bluetooth setelah itu, dan bahkan saya sudah restart pabrik sama aja. Kira-kira kenapa ya Bang? Dan jika rusak-rusaknya apanya? Gak Bang, mohon solusinya Bang." Oke cuy, jadi Bang Farhan ini, Farhan Mubarok, HP-nya cepat panas, hang sendiri mungkin ya, atau ada beberapa aplikasi yang error, sahabat. Nah, untuk mengatasi kendalanya ya, di sini kita harus tahu dulu ya guys ya, secara garis besar kerusakan pada HP sendiri bisa dibagi menjadi dua, sahabat ya, yakni sistem yang pertama dan yang kedua, yaitu komponen. Nah, untuk yang pertama, sistem adalah kerusakan yang berasal dari data Android error. Ini kemungkinan satu ya, mungkin Androidnya error ya guys ya. Adalah kerusakan yang berasal dari data Android error. Contoh sederhananya seperti bootloop, muncul pesan berhenti pada suatu aplikasi, hingga HP yang suka hang sendiri. Nah, untuk cara mengatasi sistem yang error seperti ini guys ya, kamu perlu mengupdate sistemnya, sahabat. Kamu perlu memperbarui versi Androidnya ya guys ya. Nah, untuk cara memperbarui sistem atau versi Androidnya, saya sudah taruh linknya di deskripsi video ini ya sahabat ya. Nah sahabat, jika versi Android kamu sudah diupdate namun masih terdapat kendala atau masih ada kerusakan, misalnya mesin panas ya guys ya. Kalau mesin panas biasanya ini di bagian komponen yang rusak ya guys ya, komponen, di bagian komponen. Adalah kerusakan yang asalnya dari salah satu bagian komponen HP, misalnya IC power guys, bisa terjadi di situ, di IC power atau touchscreen bergerak sendiri, dan masih banyak lagi guys. Nah, untuk memperbaiki IC powernya guys ya, kamu bisa memperbaikinya di counter terdekat guys, karena ini masalah mesin ya guys ya. Ini untuk langkah yang kedua, ini adalah masalah mesin karena di bagian komponen. Untuk masalah yang kesatu di atas, yaitu sistem, kamu kalau di masalah sistem kamu bisa memperbarui versi Android kamu untuk memperbaiki bug atau masalahnya guys. Namun jika kerusakan di komponen ya guys ya, kamu bisa memperbaikinya di counter terdekat guys ya. Baik sahabat, semoga video penjelasan saya ini bisa menjawab dari pertanyaan Bang Farhan Mubarok tadi ya guys ya. Oke guys, mungkin sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Dan bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya. Dadah.